fitbaya ing dalam ngenut buriaken umur wal amali lan ngamalaken biakelan umur. Es niki membahas penyakit hati. Lek diurutaken dari atas bahwa wasiati Gusti Allah dateng kula lan panjenengan bahkan mulai saking makhluk awal nganti makhluk akhir namun setunggal ngene ku takwa walaqad wasainal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum amittaqullah walaqad wasaina demi yakti teman-teman perintah sapa ingsun alladzina utul kitaba min qablikum pada orang-orang yang saya kasih kitab sebelum engkau Muhammad wa iyyakum dan engkau kepada semua engkau Muhammad anittaqullah untuk takwa kepada Allah niki perintah sing baku cuman apa yang disebut dengan takwa? Takwa niku ana telung makna lae seperti yang telah didaukan to versi ni Al-Qur'an niku maknane takwa ana telung. Apa maknane takwa niku ana telung? Niku versi Al-Qur'an. Ya niku pertama maknane takwa iku taat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih iku bimakna taat wal ibadah. Mergo tafsirane ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih menurut Ibnu Abbas atiullaha haqqa tuqatih iku nomor siji. Nomor loro takwa niku adalah khosyah dan haibah. Dawuh Allah wa iyaya fattaqun ai ikhsauni wadiyo ing ingsun. Nomor telu diartikan dengan tanzihul qalbi anidzunub ngedoakan atau bersihakan hati saking pira-pira dosa. Iku hakikate takwa. Kenapa kok hakikate takwa niku diartikan bersihakan hati saking dosa? Maksudnya bersihakan saking dosa niku hati wis sampe ora kepingin nglakoni dosa, bukan hanya tidak melakukan, kepingin nglakoni dosa mawon mboten enten. Niki sing didhawuhna kalih Kanjeng Nabi dateng Suhaib. Laulam yaksi, laulam Yakof lam yaksi. Mpomo Suhaib ora wedi nang Gusti Allah ora duraka. Diumpama Suhaib niku ora wedi nang Gusti Allah niku mawon ora duraka. Rono wis ora enek kepengin duraka blas. Umpama ora wedi mon ora duraka apa maneh wat wedi. Niku sing makna sing asli. Ya wak ini kipet dimawan sih melanggar. Ngerti? Lah makna tanzihul qalbi niki krono ningali dawi Allah wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsyallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun. Duh. Tengriku dimaknani yang didawakan kali Gusti Allah nak telu wa may yuti illaha wa rasulah sapa sing taat kepada Allah dan Rasul. Nomor loro wa yakhsyallaha sing wedi karo Gusti Allah. Nomor telu wa yattaqi lan sing takwa karo Gusti Allah. Lha ya taufik kok beda-beda. Kon niku ono telu taat nang Allah dan Rasul, nomor loro wedi karo Gusti Allah, nomor loro takwa. Lek ngono takwa niku sanes taat. Karena atof niku nuduhna mughayyarah beda. Lah lek takwa niku dimaknani taat
tidak usah disebutkan dengan wajah taki wa mayutila wa rasulullah cukup sudah masukkan takwa. Kalau dikutu Gusti Allah tidak wakin kok wa mayutilaha wa rasulullah siji wa yakshallaha wadih Gusti Allah luru wa yaktaki dan takwa kepada Allah. Berarti kan beda antara ni khosyah dan takwa, antara ni takwa dengan taat, antara taat dengan khosyah. Tengriku nuturakan, aku si Allah nuturakan taat, nuturakan khosyah, baru nuturakan takwa. Berarti takwa itu makna selain taat, selain khosyah. Lulah selain taat, selain khosyah apa? Berarti takwa itu adalah bersihno hati saking dosa. Bersihno hati saking dosa. Lah, bersihno hati saking dosa niki sing didhawuhno kalih Kanjeng Nabi dalam hadis masyhur ketika beliau disebut mat takwa dawuh napa? Dawuh Kanjeng Nabi sing diarani takwa niku tarku malai sabihi baks malah bak sabihi khazaron mimma bihi baksun ngedoi perkara sing ora bahaya khawatir terjadi ni perkara sing bahaya berarti ngedoi hal-hal sing napa mawon sing ora bahaya tapi krono khawatir terjadi ni perkara sing bahaya niku jenenge takwa sebagaimana yang ada di dalam hadis masyhur pun lajeng diaturakan takwa ngedoi perkara sing ora bahaya innama sumial muttaquna muttaqin ditarki mala baksabi khadaron mimma bihi baksun sing diarani takwa adalah menjauhi perkara sing ora bahaya karena khawatir terjadinya perkara sing bahaya sebagaimana hadis ingkang dipun riwayataken Turmudi Hakim dari Adiyah bin Urwah As-Sa'di lafate ngeten la yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yata'a mala baksabi khadaron mimma bihi baksun seseorang hamba tidak akan pernah disebut dengan takwa yang hakiki sebelum meninggalkan perkara yang tidak bahaya karena khawatir terjadinya perkara yang bahaya. Kepingin maksiat niku yo ora bahaya, kepingin mawon, tapi bisa menjadi bahaya. Angel, kepingin maksiat niku gak bahaya, wong kepingin tau. Sedurung tapi marakno bahaya. Nah, kepingin pangkat gak bahaya, tapi marah no bahaya. Kepingin dunia orang bahaya, cuma marah no bahaya. Lajeng diterusaken apa perkara sing marah no bahaya, perkara sing ora bahaya, tapi marah no perkara bahaya. Dengeriko diaturaken kalian Imam Ghazali. Perkara sing ora bahaya marakno bahaya niku ada lima yaitu siji peningal. Panjenengan wasno niku duwe mripat peningal niku ora bahaya, tapi terjadine bahaya mergo teko mripat. Di mana tempatnya linta dari sawah turun ke kali, di mana tempatnya cinta dari mata turun ke hati. Mergo asale ningali malih mlebu tenati. Orang-orangnya karo ningali nguas apa pun kemanu ngrungokno kuping. Nah, orang-orangnya ngrungokno gini ku ngomong telinga ulesan. Nah, terus terjadinya kepinginan dalam kepingin ngrungokno, kepingin ngomongno, kepingin nguasno niki krono wetenge wareg. Mergo weteng. Nah ini terus nomor 4 kongkon jaga weteng. Nah, terjadinya maksiat kuwabeh niku mergo di
anjurkan mergo diperintah no karo ati. Karena ati niku sebagai raja, sebagai malik. Ala inna fil jasad mudghatan dan saluka salukal jasadu kullu wa inna fasadat fasadil jasadu kullu ayah wa yal kolbu. Wong niku lek wis diperintahno karo ati, anggota kabeh tinggal manut. Nah, wong asale niku gak melaku ngantuk niku terus ana tontonan yang mengasihkan dalam hati langsung melek kok ya nek. Gembregah. Lha niki berkuat ati merintahno. Nah, kemudian dikengken Joko keseluruhan kalau ngenani carane Joko mripat nggih pun Joko kuping nggih pun Joko lesan pun sakniki gilirane Joko ati. Lan Joko ati niki Joko napa? Dijogo saking sifat mazmumah sing kabeh ana 99 dipenuhi kali sifat mamduhah mahmudah kabeh 99. Sifat 99 niki kali Imam Ghazali diringkas menjadi 4. Berarti kengken Joko ati kongkon ngedohno sangka sifat papat dan harus bersifatan dengan sifat papat sing menjadi suwalike papat sing kudu didohno. Apa sifat papat niku? Nah, ngene iku siji kengken duweni sifat taani alon-alon. Berarti kon ngedohi kesus kesusu. Nomor loro kongkon bersifatan dengan nasihah ngarepaken bagus kepada orang lain yang berarti harus dijauhkan dari sifat khas hasud. Nomor telu dikengken ngedohaken saking sifat sombong yang berarti harus bersifatan dengan tawad, nah, dengan tawadu, nah, kiniku dengan ngerosok asor. Terus nomor papat dikaitkan ngedoakan sangka sifat, napa? Dan ya kasut ini wau tak kabur nih wau hati ta'ani nasihah terus kengken ngedoi songkok amal angen-angen dawane urip berarti kengken selalu murokobah awa ini sisu orang mesti urip. Lah wingenane sudah didawakan kali Imam Ghazali perbedaan antara niat kali amal. Amal niku mantep akan melakukan. Lek niat niku mantep namun bisa til maslahah. Pun. Lah saat niki tiba di dalam bahasan ujlah. Apa itu ujlah? Kesusu niku nopo? Kesusu niku marakaken pun melek marakaken ati ndak karu-karuan marakaken pekerjaan ndak karu-karuan kalau kesusu. Kesusu niku bahasa Inggrisnya dang-dang. Kepingin dang-dang sugih, dang-dang naik pangkat, dang-dang mati, dang-dang ngobong kepingin dang oleh bojo ngono yo elek yo anu. Wah, kepengin dandang ni lo kesusu ni. Nanti, napa kesusu? Fa innaha al makna ratibu fil qalbi al ba'isu alal aidam alal amri bi awali khatir. Yang dinamakan kesusu, tergesa-gesa, yaitu suatu sifat yang melekat pada hati seseorang yang selalu memberi spirit untuk melakukan sesuatu dengan spontanitas,
dengan awali khotir begitu punya angen-angen langsung ingin dapat, pengen angen-angen pangkat us langsung kepingin dapat instan kabeh. Duna tawakufi bihi wal istitla' minhu, tanpa harus mikir angen-angen dan tanpa harus mencari kebenaran perkara tersebut, mengetahui dengan secara detail terlebih dahulu. Wis, pokoknya yang penting kepingin dan tercapai niku jenenge ujlah kasusu. Nah, niki dorongan nafsu ngoten niku. Biasane orang-orang yang usianya sebelum 28 niki inginnya untuk mendapatkan sesuatu niku kesusu. Gak gelem alon-alon. Lah, kenapa? Karena emosionalnya itu lebih kuat dibandingkan rasionalnya. Ora pati mikir, pokok sing penting hasil. Lek cara unen-unen tabrak dhisik urusan keri, ini gue jenenge ujlah nih weh. Tabrak dhisik urusan keri, lho kok ngene kok? Gandelan ngene gilane. Mulane wong belum 28 niku kalau rabi barang niku nduk ndang muleh, ndang cepet. Begitu kepingin mergo ora pati mikir. Tapi lek wis setelahnya 28 lho ada wangel. Karena banyak pertimbangan. Makanya Imam Ghazali sapa Sayyidina Ali dawahkan yang tagi tulul abdi fisnaini wa isrina sanah. Tinggi seseorang itu kalau sudah mencapai 22 notok. Wa yantahi akluhu fi samanin wa isrina sanah. Kedewasaan seseorang iki akan imbang ketika sudah 28. Fala yang bagi ayakuna da'yan ilallah mangkola akluhu. Bagi orang yang emosionalnya dengan rasionalnya tidak imbang, sik kuat emosional ndak usah dakwah. Muring-muringan. Gampang muring-muring, gampang kesusu, gampang menfonis. Kenapa li'anna mafsadatahu aksaru min maslahati? Juga ada mafsadanya, tapi ada maslahatnya, tapi mafsadanya lebih besar. Mulane kudu alon-alon dipikir, jane cara NU harus tabayun, harus tawazun. Nah, ini niku tuh ditimbang-timbang dhisik. Nah, tasamuh. Ada tawazun niku harus diimbang, diangen-angen dhisik, tabayun diangen-angen dhisik, ora terus dal-dal-dal-dal ngene ku enggak. Makanya orang yang mempunyai sifat kesusu itu mengatakan NU niku selalu lambat dalam menangani segala sesuatu. Murak keras dadel-dadel ini. Tapi ya oleh sing keras kata niku akhirnya malah justru gampang keplenyok. Saka nyupir bawaan terlalu galugalan gampang kecelakaan, gampang kecelakaan, ngoten lho. Nah mergo ne kita penumpangnya akeh lek nyupir ugal-ugalan banter waswel banter langsung waswet waswes ya kecelakaan gak karuan ku dadi wong akeh kurbane mlane alonal alon-alon taani ora ujlah niki pedomane teng mriki bali listik jalufit baihi wal fi'li bihi. Balik yang disebut dengan ujlah adalah makna dalam melakukan sesuatu tersebut kendel. Istijal selalu apa mendorong untuk melakukan feedback itu mengikuti perintah perintah khatir dan mengamalkan niku dan selalu kepingin dan ngelakoni dan niku kita jenenge ujlah. Yes, lah ujlah ini marakno tiang keplenyok
pun talah nopo mau nek kesusu elek melane Kanjeng Nabi dawuh al ujlatu kulluha minas syaiton. Ujlan niku semuanya saking setan kejaba 5. Disak liyane 5 niku kuwape sangka setan. Lah apa 5 itu? Hormatamu bayar utang, ngerabek no anak, berangkat no jenazah, terakhir tobat. Nah, ini kendang limo ini, enggak kendang ni mungkin selak mati ngerti dah. Limo ni, es. Wazidua al-anatu konatun. Sebaliknya ujlah berarti kita harus mempunyai sifat anah. Anah niku san santai kan ten ngene lho. Kan ten kaya kucing arep merkati kus sampai ke susu-susu malah melayu. Ini dinteni disik. Sabar ay. Kadang-kadang pura-pura mati barang. Terus kayak menengah itu begitu liwat. Blek. Lengok dan lalu ya. Apa anah? Anah niku lek bahasa saat niki santai. Santai niku serius tapi santai. Sirsan. Serius tapi santai. Kanten. Jatmiko wawa al makna arrotibu fil kolbi al ba'isu alal ikhtiyati fil umur. Geniku suatu sifat yang melekat pada hati yang selalu mendorong untuk berhati-hati di dalam bersikap. Mulane tafakir qabla an ta'zir, sebelum kau terjerumus dalam dosa pikiran dis disik. Mikira. Adi al-ba'is alal ikhtiyat fil umur wa nadhari fiha, selalu angen-angen pikir disik. Wa ta'ani santai-santai fit ba'ya, untuk mengikuti perintah perkara tersebut. Wal amali biha, dan santai di dalam mengamalkan ojak ke susu-susu langsung, segera langsung. Senajan to keto isu api, pikirin disik. Ojo langsung diterima. Ditawani wong silah tak pikirin disik. Ojo langsung, yo ojo. Karena mungkin waktu dalam keadaan masih labil, dalam keadaan masih belum, dalam keadaan masih belum jelas, koyo yo, tapi setelah dipikir ternyata ada sesuatu yang tidak pas. Mulane suruh alon-alon, lek ditari wong barang niko minimal kon mikir telung dino. Wekslak dipek wong yo ben, pek wong yo. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita gak akan diberikan kepada orang lain. Apapun yang diberikan kepada orang lain tidak akan diberikan kepada kita. Itu kaidah kita. Walah sampean ndang-ndang ya kedisian ya pancen dudu takdire ngono wae penak. Kenapa? Karena segala sesuatu itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum Allah menjadikan langit dan bumi kurang 50.000 tahun. Kurang 50.000 tahun, 50.000 orang. Nah, ini padahal sama Nabi Musa, Nabi Isa karo saiki sik 20, 2000 bukan 20, sik 2000. Lah Gusti Allah yang nakdirno segala sesuatu niku sebelum menjadikan langit bumi kurang lim khamsina alfa'am, kurang 50.000 tahun. Berani yo kita tenang-tenang saja.
Ya, biasa sing karo wong sing gak telaten ngono kae ya sore ngurung sampean lupa gak ndang-ndang ya pripek wong ya dudu atak diri. Nggo ndang-ndang malah dianungkai malah dadi elek ngoten mawon. Wa amma tawaqufu fadidduhu at-ta'assuf. Wa amma tawaqufu anapun utawi tawaquf mandek angen-angen. Fadidu iku fadidu mongkau tahi suwali tawakuf iku atta asuf lumaku ing dalem liyane dalan. Adi nerjang. Adi panjenengan niki biasa akan kelihatan waktu nopo nang lampu merah. Lek sing tawakuf ya sesuai dengan jalane antri ya wis lah. Pancen durung wayahe ngono wae. Aku ketinggalan ya wis ngono ae. Lah niki lek ta'assuf niki kita mlaku nerjang saliyane dalane kadang lampu merah barang diterjang akhire malah justru bisa kecelakaan sing masalah ya akan kesusun dan teko malah dadi man ta'ajjala fi ghairi awani uqiba bi khair mani malah gak dapat. Lho kenapa gak dapat? Gini kumang merko ke susu akhirnya malah keprenyok. Kadang numpak kendaraan niku ora liwat nang dalane rono ke susu terus metu ke aspal selekan ning kono marono nang kono. Napa niku pas enek motor mandek model wis malah gak karu-karuan wis kasih to mlaku. Ngenteni nek kono entek kabeh ya wis. Lha niku mantak aja la fi ghairi awani ugi pa pikir mani. Biasa terjadi semacam itu. Lane kengken tenang-tenang. Lah kesusu kadang yo apik, kadang yo elek ngoten to. Saged paham? Niki kengan jiwa niku. Tapi ojo delalo. Jadi kita ini tidak diperbolehkan delalo, tapi diperintahkan untuk tenang-tenang di dalam mengambil keputusan. Ojo gerusa-gerusu, ngoten lho. Nah, untuk punya sifat yang semacam ini, gak bisa karo ngaji dok lho. Niki kudu latihan, nanti dilatih. Berarti harus selalu dikasih dengan ilmu kan kata kesusu, ayo al ujlatu minas setan. Qala Syekhuna Abu Bakrin al-Warraq ini gurune Imam Ghazali. Rahimahullah, al-farku baina tawakuf wa ta'ani. Apa bedane tawakuf karo ta'ani? Ta'ani niku wau alon-alon santai. Tawakuf niku mandek dhisik, berusaha mikir. Jawabe anna tawakufa iku qoblat dukhul fil amri. Arti lek tawakuf ini sebelum kamu terjebak, sebelum kamu memutuskan, sebelum kamu terlibat, ini sudah mikir terlebih hatta yastabina sehingga dadi jelas lau kedua abdu apa rusdu beneri amrin. Jadi kalau ta'an ini ketawakuf ini sebelum terjadi, sebelum panjenengan masuk, sebelum terlibat, ini dipikir disik. Jalani kalau kusya Allah dikai dalan. Satu, istasyara. Nomor luru, istakhara. Walaupun kita remeh, tetap harus dengan cara istisar. Jaluk misawara, jaluk rembukan disik. Makhoba manistasyara wala nadima manistakhar. Mulane wa amruhum surabai nahum. Jangan meremehkan orang-orang kecil, meremehkan orang yang tidak apa itu namanya orang-orang yang mungkin kau anggap kecil karena kadang-kadang itu mempunyai pikiran yang Anda tidak pernah memikirkan, Anda tidak pernah gayuk ke sana. Jadi pertama kali kalau akan masuk pada sesuatu apapun musyawarah dhisik.
Lah di dalam musyawarah Allah Ta'ala telah memberi gambaran bahwa Allah akan menjadikan manusia di atas bumi saja masih minta pertimbangan kepada malaikat. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kan yang duwe hak veto gak usah musyawarah barang kan gak apa-apa, tapi Allah tetap masih musyawarah kepada malaikat di dalam akan menjadikan bumi, akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Ketika kita diperintahkan untuk musyawarah, dimintai pertimbangan kepada siapapun, kita yo mengutarakan. Melani malaikat berani mengutarakan dengan kalau ada jalu fiha mai yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bi'amdika wa nuqaddisu lak. Apa engkau akan menjadikan manusia yang akan bikin kerusakan di atas bumi ya Allah, sedangkan kami-kami ini cukup untuk membersihkan kepada engkau, bertasbih kepada engkau. Baru setelah itu Allah Ta'ala mengatakan qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Benar panjenengan malaikat, orang itu bikin kerusakan, tukang korupsi, tukang membakar hutan, tukang bikin provokasi, tukaran antar kampung dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang kamu tidak tahu, yang saya tahu niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaten. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Lalu diuji kali malaikat wa 'allama kali Gusti Allah wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni. Faqala ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shadiqin. Setelah dibuktikan ternyata malaikat kalah karena Nabi Adam, sehingga malaikat mengatakan qalbu la ilma lana illa ma 'allam tana innaka antal alimul hakim. Ini memberikan gambaran walaupun toh Allah Maha Tahu tetap mengajarkan untuk musyawarah kepada bawahan. Setelahnya musyawarah baru istikharah, karena keputusan musyawarah niku berdasarkan zahir. Lah sedangkan istikharah ini berdasarkan batin. Kalau nanti berdasarkan istikharah ternyata jelek, ya enggak usah berangkat. Ittaqu firasatal mu'min fa innaku yanduru binu rila. Ngoten. Dua bakal istikharah itu harus dengan mimpi, tidak. Setelahnya istikharah kok ternyata mantep, yo berangkat saja, kita bungkus saja. Selain istikharah kok patah mamang, dak mayaribuk ila mala yaribuk, tinggalkan yang meragukan, pindahlah hal yang sudah jelas tidak, yang tidak meragukan. Sangat paham. Baik. Lawat ta'ani ba'da dukhul, kalau ta'ani niku setelah ba'da dukhul bi setelahnya melakukan. Kalau tawakuf tadi sebelum melaksanakan kita harus perlu musyawarah terus istikharah. Kemudian ketika sudah melaksanakan kita harus ta'ani, santai-santai saja, enggak usah kesusut. Susu. Hatta yu'adiya sehingga nekani sapa wong likulli juz'in minhu. Likuli juz'in maring saben-saben juz minu saking amri haqqau ing haqqe juz'in. Kalau kita bisa ta'ani, kita alon-alon akan melakukan segala sesuatu itu sesuai dengan jobnya masing-masing. Malah iseng kesusu-susu yuk, sampean gak iseng kali sesuai dengan jobnya. Moco tasbih, moco zikir, man kesusu-susu yuk. Inna ya rabbi anta maulana subhanallah 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 subhanallah. Yura cocok. Alhamdulillah, 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 yura cocok. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 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 akbar,
Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni warzukni wadini wa'afini abu nabi ibn alam junaid wa'na junaid wa'na junaid wa'na junaid wa'na na'upo kono kai. Apa sholat batin gitu ya? Lho tinggi dikilo ta'ani. Ini kemauan panjenengan latih di dalam sholat ta'ani. Wah luar biasa pun. Bismillahirrahmanirrahim. Makmumin pegel. Lha pegel iku makmumin bukan karena anu makmumin mergo kesusu ngono lho. Wah, sawet wis ora romo-romo alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tenang. Pun. Summa muqaddimun anati dzikru wujuhil khadar fil umur. Suma mukaddimatul anati mongko kari-kari utai mukaddimai alun-alun. Alun-alun iku zikru wujuhil khotori. Iling beberapa dalani bahoyo. Nanti lek panjenengan katini khotor katini. Apa niku ora gelem alun-alun dalam kendaraan. Ingatlah bahayanya cepet-cepet. Nanti kamu ditunggu oleh anak bujumu. Jadi bahaya termasuk bahayane umur alati kang tak taridu kang bisa melawani tak taridu ae watak dusu tak taridu kang bisa melawani apa se alati lili insan arodo ya tak taridu kang melawani tak apa sih alati ing insan ae watak haddasa lil insan watak dusu lil insan. Jadi kamu harus angen-angen bahaya ini kesusu nanti bisa terhalang untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya kok waduh kok lagi tadi koyok ini, kok lagi tadi kecelakaan, kok lagi lewat gunung atau kejebak dan ngoten lho eh. Niki dipikir lagi secara kendaraan ngoten. Sholat nggih ngoten halah kesusu-susu kok malah tadi gak pas sholate, nek gak pas malah ketun dhewe. Wa durubil afat lan bahaya pira-pira maceme. Panca baya al mukhawifati kang ngawatiraken apa sih? Ngeten al makhufati kang den khawatiraken apa fi afat. Wa zikru ma fi nadhari lan eling perkara fi nadhari kang tetep ing dalam angen-angen wa tasabut minasalamah. Jadi untuk supaya kita bisa pelan-pelan satu mikir bahayane kalau kita segera aku kesusu. Nomor loro mikir apa itu namanya positifnya ketika kita tasabut kita tenang-tenang akan selamat masuk kalah karo pabrik gudang garam yang di sana tulisannya utamakan selamat kan ngoten lho neh. Wa malan mikir perkara fit ta'assuf kang tetep ing dalem ta'assuf geniku melewati dari jalan pintas silai melaku di selain jalannya wal istijal lan kesusu minan nadamah wal malamah saking getun lan den wodo isalah panjenengan cara numpak kendaraan senajan toh liwat nangge meripit terus nangge jalan keluar aspal walaupun kok iso lulus mesti diwodo karo wong dilolokno ora-ora dipisu pisui karo wong eh nggih wa hadhihi utawi kiki wa hadhihi utawi kiki kabeh niku wau iku wa hadhihi utawi azkar eling-eling niku lho eling azikru wujil khatar zikru maafin nazar wa amsal bulan padan ya adziku mimma nyatane iku mimma perkara ya asu kang nyepirit kang langiaken apa ma'ala ta'ani wa tawakkufilan dadi kandek fil umur. Jadi mikir-mikir yang mikir-mikir bahayane kesusu positifnya pelan-pelan itu hal yang bisa mengakibatkan kita untuk tenang-tenang dan berhati-hati dalam segala perkara. Wayam na'u lan nyegah apa sih wayam na'u lan nyegah sepong minal istiqjal wa ta'asuf minal istiqjali sangking
kesusu wa ta'asub lan lewat sakliani dalani menen lumangsu sakliani dalan sakliani dalan ini pokok kenek ngoten ya aja. Nah, biasanya ngelihat terabasan kepingin geli selanya itu kena jalan buntu ya semalam tanpa suwe gitu loh eh. Wallahu ta'ala waliyul ismah wallahu ta'ala kusi allahiku waliyul ismati kang nguasani karekso birahmati kelan rahmati kusi Allah maksude waliyul ismah niku sing ison rotso sing ison jogo segala sesuatu niku yo hanya dengan kekuasaane Allah, hanya dengan kehendake Allah, hanya dengan rahmati Allah. Niku penting. Niki untuk apa itu namanya yang mendorong pulau